Dia bergantung kepada keadaannya. Kalau dengan gigi besi tadi yang sudah dipacak, yang sudah ditancap, yang sudah menyatu, itu memang tidak dicopot. Kita tidak diperintahkan untuk kita memproses untuk menanggalkannya. Tapi kalau daripada jenis gigi yang pasang copot, yang pasang copot itu memang dicopot. Memang dicopot. Jadi dengan gigi palsu, gigi besi, gigi daripada jenis apa saja, kalau pasang copot, maksudnya dapat dipasang dan juga dapat dilepaskan. Jadi yang sifatnya seperti itu kita tanggalkan pada waktu kita mandikannya dan tidak kita pasangkan pada waktu kita mengkafan si mati. Tapi kalau daripada jenis yang sudah ditancap, yang sudah dipacak subatik, seperti dengan sarung, gigi mahkota. Mahkota itu sudah menyatu. Jadi gigi yang lama diperkecil, dikecilkan, terus disarung dengan bentuk gigi yang benaran. Nah, yang semacam itu tidak diproses, itu juga tidak ditanggalkan. Dikuburkan atau dikafan dengan keadaan yang seperti itu. Innal Habib.